akhirnya Bofas dibunyikan untuk yang pertama kalinya di Sumber Sewu Banyuwangi. Ini antusiasme pemuda Sumber Sewu. Penasaran ya dengan kedatangan Bofas. Thank you.
keri di telinga loh, getarannya luar biasa ya. Gue pas sekali digas langsung keder-keder. Pokoknya settingannya baru jadi lor, langsung digas ya sama Mas Sai. Nih yang mantau nih hampir semua penyewa sound takbir Sumber Sewu. Ada pemuda gas-gas, ada wong marem, ada Blok M ya. Wong marem itu etan lapangan yang biasanya bawa Sriwijaya ya. Terus ada gas-gas. Gas-gas itu yang bawa Aeromax sama Brewok. Ada Blok M juga lho. Bagus. Pertemukan dua operator handalnya Jawa Timur. Ini Mas Bagus, biasanya yang operatori K5 ataupun MP Mustika Production. Ada Mas Sai juga ya. Sekali bunyi aja loh, sekali bunyi aja karena ini mau maghrib, break dulu nanti lanjut tengah maghrib. Pranggowo loh bro, kebetulan nggak bawa. Dari mana mas? Dari sini mas. Dari sini Sumber Sewu. Yang nyewa apa mas? Kalau takbiran biasanya nggak bawa apa teman? Bintang Jaya. Bintang Jaya. Tahun ini bawa apa mas? Boten ngeten mas. Boten ikut. Ikut mas. Ikut ya. Buatan kertas berarti kejutan nih mas, mau memberikan kejutan kayak. Bintang Jaya. Oke, turun break dulu ya, habis maghrib nanti lanjut. Sekalian mau setting lampu ini ya, nanti mau setting lighting. Mohon perhatian sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh pecinta audition system. Tolong arena dinetralkan. Juga kepada seluruh pemilik kendaraan roda 4 untuk dikeluarkan dari lokasi lapangan. Kali lagi keseluruhan penonton kendaraan roda 2 maupun 4 untuk dikosongkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Roda 4 untuk diparkir di tempat parkir di luar. Lur, maghrib ya. Kegiatan maghrib, kita istirahat dulu. Kita maghriban dulu, nanti lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.